warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gitu cakep bang. Langsung saja yang sama-sama kita hormati, kita banggakan orang tua kita, penasihat kita, Babe Haji Herman. Alhamdulillah beliau selalu menyempatkan hadir di acara Power KB. Tepuk tangan dong buat penasihat kita, luar biasa semangatnya. Jadi yang muda-muda jangan mau kalah bang. Tadi baru ucap salam aja kita masih penat-penat kan. Ya, yang saya hormati juga tentunya penasihat mudah-mudahan Allah berikan puasa kita ini menjadi puasa ibadah yang senantiasa diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita niatkan untuk menyantuni anak yatim dan duafa, semoga Allah jadikan keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan dunia akhirat insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian. Sebagai umat Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma ya berakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan acara kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita baca Suratul Fatihah ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, wabil khusus yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir di sini, mungkin dalam keadaan sibuk ataupun dalam keadaan sakit, semoga yang sakit kita doakan untuk dia mau masuk neraka enggak bisa. Karena nerakanya ditutup oleh batu yang dia cuma minta disaksikan. Batu Rasul kayak begitu. Jadi kematian itu kita menjadi perlu lagi pula. Kalau kita itu ingat kepada kematian, maka kita, akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin baik. Kenapa akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin baik? Karena kita yakin pemain yang manis kalau darotin fairo yaro pemain yang manis. Bang, ini acara apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini adalah hari ulang tahun Power KB. Nanti di hari kita tanggal 18 April 2022. Sementara ini kita ada acara kerjaan gawean dari Power KB DPRD Bulan Baru. Acaranya adalah satu dan anak yatim yang berpuasa bersama semua anggota Power KB DPRD Bulan Baru, juga tentunya nanti dibarengi oleh penyelenggaraan Pakti Poster. Jadi yang mau harus foto dulu ya. Semangat buat semuanya. Semangat buat keluarga kami. Ulang tahunnya ke-21.